sebagai tanggapan dari penataan bangunan sebagai warisan ulama, konsisten untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan untuk mensejahterakan rakyat. Saya sendiri sampai saat ini masih kader Gerindra dan saya sangat patuh, tegak lurus terhadap apa yang nanti menjadi arahan Pak Prabowo. Tapi kalau hubungan Bapak dengan Gerindra seperti apa Pak sekarang? Karena tadi menyambung tadi soal P3 tadi kan, kemudian ada pernyataan dari Pak Dasko yang mengatakan bahwa Pak Sandi bukan menteri dari Gerindra. Ini sebenarnya sampai saat ini hubungannya seperti apa? Sangat baik, sangat harmonis, sinergis. Saya juga terus berhubungan sama teman-teman pimpinan Gerindra dan ya pernyataan Pak Dasko itu mungkin sebagai tanggapan dari beberapa kali saya diundang oleh Partai Persatuan Pembangunan yang kebetulan kami juga sangat dekat bermitra tapi sampai saat ini saya masih menjadi anggota Gerindra, kader yang saya berharap tentunya ini yang salah satu yang menjadi pelajaran politik kita ya, bahwa fatsun politik itu harus kita pegang erat. Saya diundang masuk ke Gerindra, saya bergabung besar dan bernaung di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan arahan beliau lah yang nanti akan menjadi panduan bagi jalur maupun gerak politik saya ke depan.